Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Mr. Chill XD. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang intro yang saya hantar dekat YouTube, iaitu saya tulis. Dan dia punya teks dia saya tulis, intro yang akan datang. Jadi korang tengoklah depan ni, ada intro. Tak terlupa juga saya akan membuat review, iaitu Beyblade. Korang dah nampak sikit, ini dia Zack Achilles. Nak tahu apa lebih bagus tentang Beyblade ni? Jom tengok video ini. Okay guys, jadi Beyblade ini kita buka dulu, kita tengok. Alright, pertama sekali kita tengok pada dia punya tengok pada dia punya layer. Inilah layer dia. Layer dia sangat cantik. Dan layer dia ni menunjukkan ada macam putera. Putera macam ada shield. Korang boleh tengok bentuk macam shield kat tengah ni. Dan ada benda biru kat tengah ni. Dan dekat tepi ni ada empat bahagian berbentuk pedang lah. Dia punya layer ni nampak macam sangat agresif. Okey, sangat agresif dan dengan warna biru. Dan sini ada mata ya, nak tunjukkan ni ada putera dengan shield. Dan tepi ni dia buat daripada besi, material besi ataupun metal. Kita tengok kat belakang ni. Okey, belakang ni design ni cantik macam klip yang begitu ketat. Okey. Okey, kemudian kita tengok pada core disk dia atau disk. Ini ada disk nombor 11, korang boleh tengok kat situ. Okey, di 11 ni bila kita tengok tak berapa agresif, cuma nampak macam stable ataupun kita tengok macam kestabilan dia bagus sebab dia tak berapa agresif. Macam B yang saya review selama ni nampak macam agresif, yang ni nampak dia bulat tepi. Macam disk kosong sikit lebih kurang. Dan yang terakhir ialah dia punya driver, iaitu extend driver. Jadi benda yang menarik pasal driver ni, dia boleh extend. Nampak? Mula-mula dia rendah sikit, bila kita extend dia jadi lagi tinggi. Dan kemudian korang boleh tengok kat bawah ni ada tip ya, buat dia macam tak stabil sangat. Tapi memang hebat lah kan. Okay, mungkin itu je untuk review hari ni. Dan lagi satu, saya akan ada buat Beyblade battle yang akan datang, iaitu Beyblade battle di antara Zack Achilles dan juga ini dia Beyblade yang lama saya tak keluarkan dan hari ni saya keluarkan. Winning Valkyrie. Jadi saya akan buat perlawanan di antara dua Beyblade ni. Saya akan hentikan video sini. Assalamualaikum.